Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil kareem wa huwa astaqul qa'idin a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamus salat wa ita'uz zakat. Sadaqallah maulana al-adhim. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, iqamus salat wa ita'uz zakat. Dirikanlah atas kalian, dirikan salat dan bayarlah zakat. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Iqamus salat, mendirikan salat, yaitu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ita'uz zakat, dan bayarlah zakat kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan bayarlah zakat untuk kita sekalian. Membayar zakat adalah hablum minannas, agar kita sebagai makhluk sosial bukan hanya hablum minallah, akan tetapi kita juga hablum minannas. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini tema kita akan membahas tentang zakat. Zakat yang lebih dikenal adalah mensucikan harta kita dari harta-harta yang haram, dari harta-harta yang mubah, dari harta-harta yang kita dapatkan yang kita tidak tahu entah kehalalannya atau keharamannya. Maka dari itu ada zakat untuk membersihkan itu semua. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat yang kedua adalah zakat mal. Yang banyak kita tahu zakat fitrah adalah zakat makanan pokok kita, zakat yang kita makan, yaitu makanan pokok. Kalau kita mengkonsumsi gandum, kita zakat gandum. Kalau kita mengkonsumsi anggur, kita zakat anggur. Kalau kita mengkonsumsi korma, kita zakat korma. Bahkan di Indonesia, kita mengkonsumsi beras, dimasak menjadi nasi, nasi itu kita makan, maka wajib hukumnya kita zakat dengan menggunakan beras. Berapa takarannya? 3,5 liter. Kita orang baikkah? Kita orang pelitkah? Tetap takarannya 3,5 liter atau 2,5 kg. Kita terlalu baik, kita naikkan untuk menjadi 4 liter, tidak boleh. Kita terlalu pelit, kita kurangkan untuk menjadi 3 liter atau 2,5 liter juga tidak boleh. Sudah menjadi takaran sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bagaimana mengenai zakat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Imam Muslim, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam kana nakhrujuha ala ahdin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna tahru wa syahiru wa rabibu wal aqtu. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sah makanan, dan pada waktu itu makanan kami adalah kurma, gandum dan keju. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berzakat dengan makanan pokok, yaitu gandum, kurma dan keju pada waktu itu. Pada zaman sekarang makanannya adalah beras. Khususnya di Indonesia, wajib hukumnya zakat dengan beras. Bagaimana hukumnya zakat dengan uang? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Maliki mengharamkan daripada zakat menggunakan uang, karena zakat harus dengan makanan pokok. Yang kedua adalah zakat mal, baru ini menggunakan uang, yaitu 2,5% daripada hasil yang kita peroleh dalam nisab 1 tahun. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada intinya zakat tidak boleh menggunakan dengan uang, yaitu zakat harus
dengan makanan pokok. Sebagaimana kita makan beras yang kita olah menjadi nasi lalu kita makan, maka zakat kita menggunakan beras. Mudah-mudahan dengan zakat kita bisa mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia, dan dengan zakat umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan umat-umat yang ada di dunia ini, umat Islam menjadi makmur, menjadi barokah, menjadi sukses, dan menjadi manusia-manusia yang barokah fit dunia wal akhirah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sedikit ringkas daripada untaian zakat atau penjelasan tentang zakat. Intinya zakat menggunakan uang haram hukumnya menurut mazhab Imam Syafi'i, yang mazhab itu berada di tengah-tengah kita, Indonesia. Mudah-mudahan kita semua, rezeki kita, duit kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ditetapkan iman Islam kita, dan juga kita bisa membayar zakat kita, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.